Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru-baru ni ada orang, adalah orang mesej tanya macam mana ni dia kata dia terasa dengan mak dia, kenapa ni mak dia buat macam ni, kenapa mak dia buat macam tu. Ni aku nak cakap ke hang, siapa yang tak pernah terasa dengan mak dia? Tak payah kata orang, aku sendiri pun aku pernah terasa dengan mak aku. Standard lah tu, sebab mak kita manusia. Mak kita tak pernah lepas daripada buat silap, dan mak kita tak pernah terlepas manusia. Semua manusia pernah sakit hati orang, am I right? So, kita sebagai anak, sebenarnya satu benda kita kena fikir. Sebelum kita nak fikir, sebelum kita nak cakap pasal mak kita dah menyakitkan hati kita, kita fikir waktu kita kecil dulu. Apa ingat tak? Berapa kali dah hang pernah sakitkan hati hang? Hati mak hang? Berapa hati dah saya? Berapa kali dah aku pernah menyakitkan hati mak aku? So, bila dah sampai satu masa, kita dah dewasa, kita dah besar, dan mak kita is getting old, dah semakin tua, dan dia menyakitkan hati kita. Takkan kita nak pergi rokok? Mak kita dulu waktu kita kecil, kadang rontok tu nak makan, dan kita tiba teriak, kita menangis. So, dia lah yang kita kan. Dia bagi kita makan dulu kan. Kalau dia tengah makan, dia bila ada benda penting, buat kita berak, kita teriak, menangis, kuat-kuat. Mak kita akan urusan kita dulu kan. So sekarang, dah sampai satu masa, kita layan je mak kita. Mak kita nak marah kita ke, nak bagi kita terasa ke, kita layan je. Jangan pernah ambil hati. Sebab kadang-kadang, orang tua tu dah banyak dah buat pengorbanan untuk kita. Am I right? Siapa yang tak sayang mak? Dan ingat, kalau kita ada peluang untuk jaga mak kita, kadang-kadang dia tengah merengek, tengah dia, dan mak kita cuba macam, kita nampak macam dia nak sakitkan hati kita, biar kita beruntung tau. Sebab Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi darjat yang tinggi kepada kita. Terimalah mak kita. Kan? Dan sebab itu adalah salah satu kaedah dan cara untuk kita balas jasa mak kita. So itu je peluang yang kita ada. Kita dulu dah banyak menyusahkan dia, why not sekarang dia menyusahkan kita? Rahmat dan iman, kan? Fair and square. So semua orang sayang mak. Saya sayang mak saya, saya ibu saya. I love you so much ibu. Ingat, kenangan yang paling indah bagi seorang ibu adalah menjaga anak dia daripada kecil sampai besar, melayang kerana kita daripada kecil sampai besar. So sayang yang paling hebat untuk kita adalah kita pula melayan kerana mak kita. So what the best. Terima kasih sebab menonton video ni, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan, sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.